Festival bunga terbesar di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah digelar di kawasan wisata Bandungan. Festival bunga pada tahun 2023 digelar dengan kirab kreasi yang menampilkan rangkaian bunga-bunga dalam ukuran besar dan ada juga kendaraan hias yang dipenuhi dengan hiasan aneka bunga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Festival Bunga Bandungan 2023. Puluhan kendaraan berhiaskan aneka jenis bunga menjadi daya tarik tersendiri dalam gelaran kedua festival ini. Bacapres Partai Perindo ini juga sangat antusias dan menikmati beberapa pertunjukan seni tari dan barongsai. Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru wilayah Kabupaten Semarang tampak antusias melihat pawai kendaraan karnaval dan gelaran kesenian ini. Untuk yang kedua ini lebih antusiasnya warga dan petani serta pedagang lebih besar. Kalau kemarin mungkin karena kita memang yang pertama itu tujuannya apa toh ini Pak festival bunga itu apa gitu. Tapi sekarang para petani pedagang itu sadar bahwa oh ini syukuran karena saya itu ekonomi saya dari bunga. Maka mereka sekarang antusias syukuran. Sebagai penghasil bunga terbesar di Kabupaten Semarang, festival bunga ini menghadirkan aneka jenis bunga yang ditanam oleh para petani di kawasan Bandungan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Turi Salulu, iNews melaporkan.